Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yutabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Pertanggungjawaban yang kedua untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-uswah. Ahlul bait humul uswah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah tauladan. Wa min aham mas'uliyat ahadhi dzurriya an ta'lam ma li hadzan nabi min jalilil qadar wa rif'ati dzikir. وما حباه الله من سمو النفس وطهارة القلب وما تعهد به أزواجه وذريته من حسن توجيه وكرامة التظهير ليكون بيته خير بيوت الأرض أخلاقا وأعمالا وعلما وأدبا. Di antara yang paling penting tanggung jawab yang harus dilakukan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya mengetahui kedudukan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tingginya sebutan atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keluhuran jiwa, kesucian hati dan apa yang telah terbiasa dilakukan oleh para istri serta keluarganya dari arahan yang baik, kesucian yang sempurna, tujuannya untuk menjadikan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik keluarga yang ada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keindahan akhlak, amal, ilmu dan adab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi gudwah mubarakah wajibatal ittiba li kulli man kana mu'minan billahi wa rasulih. Rasulullah itu menjadi teladan yang penuh dengan berkah serta orang yang harus diikuti langkahnya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi menjadi gudwah untuk umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, setelah wafatnya Nabi mau gak mau dari keluarganya harus menjadi gudwah untuk orang yang beriman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang bernyawa pasti mati, siapapun dia, walaupun orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai keluarganya harus meneruskan langkah kakinya sebagaimana Rasulullah menjalankan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana amalnya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah, serta bagaimana ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ketauladanan yang harus kita jalankan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Benar-benar Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang terbaik untuk kalian. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir.
Ini gambaran beriman kepada Allah dan hari akhir itu hanya globalnya. Maksudnya ya rukun iman secara sempurna. Serta untuk orang-orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini Nabi Muhammad menjadi tauladan. Lah bagaimana orang-orang setelah Nabi Muhammad mau meneladani Nabi Muhammad? Kalau tidak ada dari keluarganya Nabi yang mencontohkannya, yang memberikan bagaimana cara hidupnya Nabi Muhammad. Karena itu waqad marra bina tarafun min hayatihi wa jihadihi wa khuluqihi wa itharihi al-akhirata 'ala al-ula fi ibadatihi wa zuhdihi wa fi qiyami wa dzikrihi wa fi khasyyatihi wa bukaihi hatta idza sa'alathu sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha wa qad gama min al-laili hatta tafattarat qadamah lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Telah berlalu dari kita cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara berjihadnya, akhlaknya lebih mengedepankan akhirat daripada dunianya di dalam ibadah kezuhudan, tidak mencintai dunia, di dalam ibadah saat malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang dirasakan oleh Rasulullah, selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak diceritakan dari keluarganya Nabi, enggak dicontohkan dari keluarganya Nabi, terus kita tahu dari mana? Dan itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di waktu malam sampai kakinya bengkak. Kan aneh. Padahal Rasulullah itu telah diampuni dosanya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Enggak punya dosa, tapi beribadah seperti itu dengan menangis sampai kakinya bengkak. Ya Sayyidah Aisyah melihat hal tersebut heran. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Ini contoh untuk kita, tauladan untuk kita. Kata Rasulullah, afala akunu 'abdan syakuro? Tidakkah aku enggak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kita yang punya dosa masa enggak mau ikut dengan Rasulullah seperti itu? Kadang kita bangun malam ya alhamdulillah bisa bangun. Alhamdulillah bisa bangun. Itu pun salatnya 2 rakaat cepet-cepetan. Kalau Rasulullah sampai bengkak, saking panjangnya berdirinya, saking lamanya, dan sampai tempat sujudnya Nabi basah dengan air matanya. Ini tauladan untuk kita. Lah kalau kita enggak diajarkan seperti itu dari keluarganya Nabi, terus dari mana kita tahu? Itu dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Dan dicontohkan di sisi kehidupan Nabi yang lain. Kaifa rafadhal istijabata lima talibi azwajihi fi tawsi'atin nafaqa alaihinna itharanil akhirah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan istri-istrinya untuk keluasan dalam nafkah? Lah itu diajarkan Nabi untuk mereka lebih mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia. Hanya urusan makan, Rasulullah tidak memberikan lebih daripada kebutuhannya, hanya secukupnya. Gak mau Nabi melebihkan. Hanya di saat-saat tertentu saja. Memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tausiatul iyal. Adapun di waktu pada umumnya Rasulullah gak mau. Kenapa? Rasulullah mengajarkan lebih berharga akhirat daripada dunia. Kita sedih di dunia sementara, tapi kita akan bahagia di akhirat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk keluarganya, sebagaimana terjadi kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana ayat Al-Qur'an turun? Ayatul Khiyar. Dua ayat Ayatul Khiyar. Dua ayat yang memberikan pilihan kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima.
Wahai Nabi Muhammad, katanya Allah, katakan pada istri kalian, bila kalian, wahai para istri kamu, katakan pada istri kamu, bila kalian menginginkan kehidupan dunia, kesenangan di dunia, perhiasan di atas dunia, maka kemarilah kamu, kemarilah kalian. Umatikuna, aku senangkan kalian, wa usarrihkuna, aku ceraikan kalian. Sarahan jamilah, dengan perceraian yang baik. Kalau kamu mau dunia, aku berikan, tapi kamu tak cerai. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa dal akhirata, kalau kalian lebih memilih Allah, lebih memilih keinginan Rasulullah, lebih memilih akhirat, fa innallaha, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk orang-orang yang ihsan dari kalian, yang berbuat baik dari kalian, yang lebih mementingkan akhirat di antara kalian, ajran azima, pahala yang sangat besar. Nah, kalau milih dunia, mereka enggak akan dapatkan kenikmatan yang abadi yang besar di atas di akhirat kelak. Karena itu beberapa perempuan dari yang dinikahi oleh Rasulullah ada yang dicerai karena mereka lebih mementingkan duniawi, sehingga dunianya hancur, di akhiratnya kelak na'udzubillah min dzalik. Ada ketika terjadi ayat tersebut, ada yang menolak dengan apa, hidup dengan apa adanya dengan Rasulullah, lebih memilih duniawi, sehingga diberikan oleh Rasulullah, tapi kehidupannya lebih hancur dan lebih hancur daripada sebelumnya. Nah, inilah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, pendidikan ini bukan hanya untuk istri Rasulullah, untuk semua umatnya Rasulullah, tapi diajarkan dari keluarganya agar bisa menjadi contoh untuk yang lain. Kaifa rafadha an yu'tiya ibnatahul athirata Fatimah radhiyallahu anha jariyatan minas sabyi tatahammalu anha ba'dha ma tukabidu minal a'mal wa 'allamaha an tusabbiha Allah qabla an tanam wa tahmadahu wa tukabbirahu 33 marrah fa inha tusbih nashita mubarra'atan min at'ab. Rasulullah pernah menolak untuk memberikan kepada putrinya. Putrinya meminta atas anjuran daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena melihat Sayyidah Fatimah itu cuci-cuci, masak, buat adonan sampai tangannya itu lecet. Nah, ini putrinya Rasulullah. Sayyidina Ali itu bukan karena istrinya, bukan, karena ini anaknya Rasulullah, enggak pantas melakukan seperti itu. Lah, saat itu ada beberapa budak hasil dari peperangan, ghanimah. Mendapatkan ghanimah beberapa budak. Sayyidina Ali menganjurkan kepada Sayyidah Fatimah untuk meminta kepada Rasulullah satu yang membantu pekerjaan yang ada di rumahnya. Kita ketahui Sayyidah Fatimah itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dari siapapun. Siapapun itu tidak ada yang melebihi cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Fatimah. Kenapa? Satu-satunya gudwah yang paling sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak diberikan budak, tapi diajarkan oleh Rasulullah amalan, kalau di dalam riwayat hadis disebutkan lebih baik daripada pembantu yang membantunya. Di dalam maknanya, Syekh Muhammad mengatakan diajarkan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dalam riwayat 34 kali. Apa faedahnya? Fa inha tusbih nasyithah mubarra'atan min at'ab. Itu membuat ketika bangun di waktu pagi semangat terbebas daripada rasa payah. Karena itu dalam riwayat hadisnya, khairun laki minal khadim, khairun lakuma minal khadim. Lebih baik untuk kalian daripada pembantu yang membantu kalian. Maknanya, enggak perlu pembantu, enggak capek. Dengan apa? Ketika menjalankan zikir yang diajarkan 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sebelum tidur. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Nah, itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kedua, yang diberikan kepada Rasulullah untuk keluarganya. Amanat dari Rasulullah, ini loh, untuk kalian, ajarkan kepada yang lain, untuk apa yang aku anjurkan ini bisa dijalankan untuk semua orang, sehingga gak butuh pembantu. Lah, kalau istri-istri zaman sekarang, masya Allah,
bukan suaminya yang menyuruh, dia yang minta untuk meringankan beban keluarga. Loh, Anda siapa? Sayyidah Fatimah itu siapa? Yang lebih pantas untuk dibantu ke pekerjaannya bukan Anda. Sebab apa? Istri sekarang cucinya pakai mesin cuci, masak nasinya pakai magicom, tinggal colok mateng. Kalau dulu buat gandum ngaduk, setiap hari ngaduk, untuk siapa? Suami, untuk anaknya, kadang membuatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya yang lebih pantas membantu mereka, tapi ternyata kan tidak, ditolak oleh Rasulullah. Ini dia ajarkan, kalau andai perempuan istri-istri zaman sekarang menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya, gak butuh pembantu, semuanya akan dilakukan dengan ringan. Nah kan ini kedua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya melalui keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu, di antara yang paling utama kewajiban keluarga Nabi yang suci ini, mengetahui bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah tanggung jawab, tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kenapa? Li'annaha aulan nasbiha, karena zuriyah keluarga Nabi paling utamanya seorang untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu juga istrinya, putri-putrinya, sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta kedua anaknya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Zainab dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan seterusnya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keluarganya Nabi wajib memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang selamat, pendidikan yang baik, pendidikan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, dan melakukan perbuatan yang pantas dengan nasab mereka, sambungnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal ini tidak berarti mereka keluarganya Nabi berbuat salah, enggak. Karena mereka juga manusia, mereka juga bisa berbuat salah, tapi tidak pantas bagi mereka untuk terus-menerus berbuat salah dan meremehkan kesalahan tersebut. Sehingga kalau itu telah dijalankan oleh keluarganya Nabi, selalu berbuat salah, membuat nama suci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tercoreng, dan itu tidak pantas. Makanya masih banyak tanggung jawab menjadi tauladan untuk umat Nabi Muhammad dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa membantu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan mereka qudwah hasanah sebagai pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.